Saat Kotak Lu Cinta Ini episod 744. Hah, Haira sedar pun. Mak Ngah membawa besen berisi ayam menuju ke arah Haira. Kamu tu pengsan tadi, Ra. Lembik semacam badan. Kamu tak sihat ke? Tanya Mak Ngah. Mana Rahal? Tanya Mak Ngah lagi. Haira tidak terus menjawab. Wajahnya mendung. Dia bangun dari bangunan dan beranjak. Air matanya tidak mampu diampang. Laju menuruni pipi. Eh, kenapa pula? Hajar Jamiah tu dah meninggal berbulan dah. Bawalah bersabar. Bawalah reda. Ini lembik semacam. Kamu tak lalu makan ke? Hal mana? Tanya Mak Ngah lagi. Tidak mendapat jawapan Haira, Mak Ngah bertanya lagi. Kamu ni yang elok berbaju kurung bertudung ni dari mana? Mahkamah, jawab Haira ringkas. Mak Ngah terus bertanya. Urusan berbagi harta? Haira menidakkan. Cerai. Rahal, ceraikan Haira. Mendengar kat itu, Mak Ngah terkejut. Rahal, ceraikan kamu. Lepas tu, dia ke mana? Dia tinggalkan kampung. Tanya Mak Ngah lagi. Haira hanya mampu mengangguk. Beristighfar panjang Mak Ngah. Patutlah seminggu kebelakang ni, dia tak nampak Rahal di kampung itu. Dia ke mana? Tanya Mak Ngah lagi. Haira menggeleng. Dia tak pasti ke mana hala tuju Rahal. Lelaki itu langsung tidak mahu bercakap dengannya lagi. Hah, kenapalah lepas mak dia meninggal, dia tinggalkan kamu macam tu saja. Kebun pisang dia, kolam ikan dia, siapa yang urus? Tanya Mak Ngah lagi. Haira menghela nafas. Kemudian dengan nafas tertahan-tahan, dia meraih jemari Mak Ngah. Kalau Ra bercerita hal sebenar apa yang berlaku di antara Ra dengan Abang Rahal sehingga dia ceraikan Haira, Mak Ngah janji Mak Ngah takkan sebelahi sesiapa atau salahkan sesiapa. Pinta Haira, Mak Ngah mengangguk. Haira mula menyingkap setiap hilayan kisahnya. Semua diceritakan, tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan Mak Ngah setia mendengar. Bila Haira mengakhiri ceritanya, tubuh itu diraihnya. Mak Ngah memeluk Haira. Sungguh, dia tidak menyalahkan Haira. Juga tidak menghukum Rahal yang bertindak melalaikan ikatan perkahwinan. Ra nak buat apa selepas ni? Tanya Mak Ngah lagi. Ra nak tunggu Abang Rahal. Ra nak duduk di sini sebab Ra yakin Abang akan balik ke sini juga suatu hari nanti. Beritahu Haira. Mendengarkan itu, Mak Ngah pula melepas keluhan. Berat hatinya mahu menyedarkan Haira yang dia kini langsung tidak punya hak ke atas tanah yang didudukinya. Apalagi sebatang kara begitu. Apa yang mampu Haira lakukan untuk menampung hidup? Mak Ngah, bukan nak lemahkan semangat kamu. Tapi, kalau kamu nak tunggu Rahal pun, belum tentu dia boleh balik esok dan rujuk semula sifat ini. Mak Ngah kenal macam mana Rahal. Bila hatinya luluh begitu, ambil masa untuk disembuhkan. Beritahu Mak Ngah.